baru yang kita tunggu-tunggu, rocker asli. Halo Mas Anang. Wah, apa kabar? Halo KBCM. Halo. Hai yang di pohon. Halo Kak Junika. Halo juga. Halo Luna Maya. Luna Maya. Halo Kak Ari. Halo. Are you okay? Stres kan? Stres kan? Stresan siapa? Kita apa kamu? Ayo kamu stres gak? Gila, kamu ayo. Punya juri kayak gini, ayo. Stres gak? Masih mau nyanyi apa mau mundur? Boleh, boleh. Ayo, iya. Sebelum berlanjut kan? Sebelum berlanjut kan? Enggak, jelaskan diri kamu coba dari alam yang mana ini kamu. Oke, sabar ya. Halo, saya Rion dari Kota Kendari. Usia 23 tahun. Rock itu adalah power, semangat, dan orang saat ini saya rasa dan saya yakin masyarakat Indonesia akan rindu dengan rockstar yang sesungguhnya. Siapa sesungguhnya? Saya. Percaya diri banget kamu ya? Kalau menurut aku sih enggak. Oh gitu ya? Ya memang musik adalah bagian dari hidup saya. Tapi saat ini saya geluti di bidang barbershop. Barbershop? Kamu mau jadi penyanyi apa tukang cukur? Aduh. Jangan marah. Oke, lanjutin yuk. Musik itu 100% ada dalam jiwa saya. Kalau hidup saya tanpa musik, mungkin saya akan kesepian. Itu kayaknya rocker ya. Iya, rock. Iya, gak sih? Saya harus tampil beda, punya ciri khas di atas rata-rata. Bener kan? Apa aku bilang? Sabar, ini sabar. Jangan sampai alam yang salah. Kan? Ada yang saya lupa. Tunggu, saya ambil ya. Oke. Okay. Boleh. Boleh, boleh, boleh. Okay. Kayak gini-gini nih loh yang bikin awet muda. Meletus belen hijau dar. Tuh kan, bener. Apa ini? Apa nih? Kok nulis? Ini ada sesuatu buat idola saya. Oh, aku pengen tahu idolanya dia. Gua tahu. Aku pengen tahu idolanya siapa. Kebayang. Mas Anang waktu gondrong pasti. Kelihatan. Dari mungkin. Nada tingginya nih kelihatan. Idola saya adalah Kari Lasso. Wah. Gua bilang juga. Yang kedua adalah idola saya ini sudah belasan tahun. Oke. Sampai hari ini adalah Kak Judika. Jadi Kak Judika juga. Iya, Kak Judika juga. Boleh. Kalau aku ngefans kapan? Dari tahun 2000-an. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sisi tahun ya. Oke, itu apa ikut. Tadi? Itu apa itu ini tadi? Oke. Okay. Ada. Oh, ini kayak misteri banget. Oh. Ini apa? Ini lukisan. Kasih lukisan. Ini teman saya satu kampung. Temanmu yang lukis. Ya, saya tahu Kak Judika sayang banget sama istrinya. Oh iya dong, sayang banget dong. Ma. Ada foto kita nih, Seng. Ini satu lagi. Buat Kari juga. Apa ya? Sam. Wah, sedap. Aku pernah salah satu manggungku memorable tuh di Kendari 2005. Ya udah, kamu mau nyanyi apa? Cepetan nyanyi. Rion Mekel. Maunya lagu apa? Dandanannya nih, Guns N' Roses kalau dandanannya. Excel nih. Excel nih. Ya, benar. Ya, lagu apa? Boleh Sweet Caloman, Welcome to the Jungle, ACDC, Led Zeppelin. Ya, Welcome to the Jungle dulu. Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. And we know the names. We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we've got sandy seas in the jungle. Welcome to the jungle. Want to bring us to you. Knees. Knees. I wanna watch you bleed. Welcome to the jungle. Feel my 17, buah, ow, I wanna hear scream. Sis Gon coba, Sis Gon. Berani Sis Gon? Sis Gon berani gak? Tapi, tadi udah aman aja. Lah. Ditanya. Boleh aja, tapi tadi udah aman kan? Kayak preman. Ya, karena kalau itu udah aman banget, pasti kita gak minta tambah lagu dong. In my life. Ya. There's just an empty space. All my dreams are lost, are wasting away. Ding, ding, ding. Forgive me, girl.
gua suka pas dia pos. Lada! Masuk lagi. My life. Gitu dong. Boleh nanya enggak? Belajar dari mana awalnya? Saya dari kecil, semua lagu saya sudah dengar. Rock. Lagu rock. Pop. Lagu pop. Dangdut. Lagu India. Coba gimana nyanyi India mau gimana? Siapa tahu Judika kalah nih sama kamu nih. Coba Indianya. Caya-caya ya? Iya. Ini baru. Ya. Ini Judika banget nih. Cukin sorry eyes kekijam. This gokil. Sebenarnya begini. Apa? Pengen duit sama tadi aman gitu lagi. Mau duet sama Judika. Sama Kak Judika. Oh. Mau apa? Mau duet apa? Cinta karena cinta kah? Yuk. Cinta karena cinta. Tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta. Jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Cinta karena cinta. Tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Cinta karena cinta. Jangan tanyakan mengapa. Tak bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Emang gila juga. Aduh, keren ya. Bingung deh. Ayo kapok kon. Wah, kapok kira. Halus banget hari ini. Udah enggak ada perlu ada yang komen. Menurut aku sih, kamu berangkat aja lah ke babak selanjutnya. Alhamdulillah. Nih, jangan lama-lama. Tanya dulu, belum tentu. Tanya dulu. Oh, pasti ada yang tanya? Bukan, tanya. Vote aja, vote. Oh, vote, oke. Okay. Mas Laso? Aku tes. Tes. Mbak Maya? Kasih. Aku Sekari. Belum bisa kasih yes, soalnya kamu belum memenuhi kriteria apa yang aku mau. Waduh, gak mau Mbak Maya. Judika, lanjut. Aku senang kamu di sini ya. Kamu punya banyak kemampuan, walaupun belum matang ya. Mudah-mudahan kamu bisa belajar di sini. Aku kasih yes. Makasih Kak. Mbak BCL? Aku yes. 1, 2, 3 udah oke. Ya udah, aku juga oke. Jadi 4-1. Kamu tugasnya menaklukkan hati menaklukkan Maya nanti. Menaklukkan hatinya Maya. Iya, makasih. Gak sembarangan menaklukkan Maya. Wow. Dani aja gak bisa ya. Yuk. Siapa-siapa gak bisa? Dani aja gak bisa. Makasih lagi ya. Ya. Latihan lagi. Kasih penawaran yang dia. Good luck ya. Semangat terus ya. Terusnya Arul. Yes! Suara rocker kamu emang juara. Lady. Ini mah bukan, ini beneran. Halo para juri. Halo, kenapa sih? Ini apa lagi? Lu mau ngapain nyanyi enggak bener, nada enggak pas, pakai ini lagi susah. Joget enggak bisa. Senyumnya aja fals. Lu ngapain kok gitu? Kok berani-berani ngadep kita itu apa yang dibangun? Gua yakin itu ditaruh di suling nih kayak gini-gini tentu. Gue berasa banget ya, mereka cinta banget sama gue. Ngasihi banget. Oke, jadi di sini adalah Tabita dan Tabita di sini bakal bermain cello ya. Tapi itu untuk lagu kedua ya. Iya, lagu nah, kedua. Nah, jadi saya yang jagain dulu cellonya. Oh, jadi makasih Kak. Jadi lo akan berdiri di situ nungguin terus. Iya. Nil. Iya. Kenapa harus kamu yang bawain? Emang istri lo enggak apa-apa Nil kalau lo kayak gini? Tadi aku enggak minta lo. Ampun.
Halo judges, nama saya Tabita Roslin, umur saya 22 tahun, asal dari Jakarta. Jakarta, bermusik udah lama? Dari aku SD, waktu awalnya les piano 2 tahun. Enggak, maksudnya gini, apa kamu bermusik yang semi pro or pro, nyanyi di panggung tuh udah sering apa? Lumayan. Pencapaian kamu salah satu yang kamu ingat itu apa? Waktu manggung di mana sama siapa mungkin? Aku pernah diundang mewakili Indonesia bernyanyi di Paris dan juga di New York. Kalau yang di Indonesia? Oh, Indonesia pernah jadi pembuka penyanyi siapa, diva siapa? Konser gitu. Bareng sama konser siapa? Bareng pernah siapa? Jadi opening act-nya untuk Mimi Kade. Siapa-siapa? Sebentar. Diam. Untuk siapa? Oh, Mimi Kade. Siapa ya itu ya? Mimi. Chris Dayan. Ya. Mimi. Oh, jelas no, Elso. Jelas no. Jelas no. Mimi Kade, Chris Dayanti, Ibu E. Orel, Ibu E. Azriel. Mantan bojone Anang Herbansyah. Bukan. Apa, dulu sama Anang. Sekarang suaminya Raul. Apa mana? Jelas no, Ewis. Jadi minder. Kok jadi diam kita? Nah, jadi yang takut ya? Tambahin lagi. Kamu manggilnya masih Mimi? Iya. Lu kan padahal sudah agak sama Pipi. Lu masih Mimi ya? Lucu, ini bener, kena. Kurang jelas memang. Tapi yang jelas ini, kurang jelas ya. Yang ini belum dibahas memang. Iya. Kurang jelas. Iya, itu pertanyaan bagus. Iki penyanyi luar ini. Oh, itu ditakut. Oke, iya. Mau nyanyi siap ya, jangan dengerin yang tadi itu cuma intermezzo aja. Oke, yang tadi di luar negeri, sorry kelewat, tadi yang di luar negeri. Di Paris ya, di Paris. Di Cannes waktu itu, untuk acara GSF Awards. Enggak, itu perform. Kamu nyanyi atau kamu main cello? Nyanyi. Mau nyanyi? Main cello belum sampai kesana. Kenapa? Hebat berarti prestasimu. Makasih, Kak. Iya loh. Kenapa sih, di panggung ini rada aneh loh. Iya benar. Dia percaya banget sama idol, Mas. Mendonder gitu. Mau coba nyanyi apa? Bicaranya The Overtones. Oke. Sudah berapa lama aku menunggu jawaban darimu. Sampaikah kepadamu kata-kata yang kurangkaikan agar kau tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu di dalam hidupku tuh buatku bahagia. Bener Anang ini, memang panggung ini aneh. Kan aku bilang. Kenapa? Ya, tanya Anang dia penjelasannya. Waktu kamu di Paris itu nyanyi di kira-kira penontonnya berapa banyak kamu bisa nyanyi? Ratusan. Baru ratusan doang. Sekarang kamu habis audisi rasanya gimana? Beda sih rasanya. Gimana? Karena kalau dipanggil sebagai guest itu kan beda. Nyanyi aja karena nanti gak dinilai atau apa. Tapi ini kan beda. Hal yang baru buat aku nyanyi depan 5 judges. Terus kamu puas gak tadi nyanyi? Belum. Iya sama, aku juga belum puas. Okay. Coba lang. Coba yang pakai itu tuh kan udah ada. Oh iya tadi tuh baju. Dibawa, Daniel masuk lagi dulu, berarti. Bawa ini kamu mau bawain lagu apa? Señorita. Aku mau nyuruh kamu nyanyi Señorita tadi. Daniel. Oke. Okay. Wah, Daniel mau Daniel masuk gemuk banget sekarang. Daniel jadi kayak gini sekarang. Daniel, kok berubah jadi kayak gini? Kenapa langsung berjenggot gini, Neil? Locked in the hotel, there's just some things that never change. You say we're just friends, but friends don't know the way you taste, la la la. Cause you know it's been a long time that you let me fall. Ooh, when your lips undress me, hooked on your tongue. Ooh, love, your kisses, darling, don't stop. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh, la, la, la. It's true, la, la, la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for ya. Lagi ada tambahan lagi, bonus lah. We are sold from someone in sweet tickets. Duet. Mimi Pipi. Duet. Mimi Pipi. Anang Mendes. Anang Blendes.
Anang Menjes. Gitu. Ya ini susah dipisahkan dari diri kamu alat ini. Kamu juga seksi banget pada saat kamu bermain, meskipun kamu tidak menatap penonton. Kamu magis banget. Gitu. Kamu punya daya tarik tinggi. Kemampuan kamu pada saat bernyanyi dengan alat ini pun juga pede. Suara kamu sangat pede. Tapi pada saat kamu tadi nyanyi sendiri, itu banyak yang fals tadi. Aku berharap kalau kamu bisa terus, harapannya bahwa digali lagi kemampuan kamu yang lain supaya kamu menjadi paket yang sangat luar biasa lengkap. Tapi Ta, aku juga setuju sih kamu lebih bagus nyanyinya waktu pakai selo gitu. Tapi itu aja sudah cukup merubah kamu. Yang pertanyaan aku sebenarnya kenapa kamu tanpa itu jadi nyanyi aja? Tadi kalau nggak nyanyi lagu senioritas sih kayaknya ada aku, faktor lagu juga yang iya, tidak cocok sama dia tanya, itu juga kayaknya. Itu lagunya apa karena memang ada selonya gitu? Boleh nggak kamu taruh selonya sebentar, kamu nyanyi refnya aja senioritas, aku pengen tahu. Daniel tolong, Daniel. Daniel tolong. Daniel, oh ini dia. Ini Ahmad Daniel kali ini. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooh la la la. It's true la la la. Oh, I should be running. Oh, you keep me coming for ya. Anang senyam, senyum sendiri. Enggak, ini anak ini luar biasa. Punya daya tarik. Daya tariknya kuat. Aku yes. Karena disuruh kamu komen. Gak apa-apa, aku duluan aja deh. Gak apa-apa, aku duluan. Ya gitu tuh Mas Alang. Pengen buru-buru dia tuh selalu. Belum waktunya nge-food, dia bilang yes. Kayak aku juga, aku yes. Ya, Gary. Makasih, Kak. Yang dua ini gak pernah bener. Yes. Ajarin yang benar aku yes juga. Sama, Wan. Garing kedua. Aku yes. Makasih, Kak. Aku rasa kamu, vokal kamu mesti memunculkan lagi karakternya yang lebih kuat lagi. Dan tadi memang yang pertama kamu menurut saya kurang keluar. Tapi yang kedua ini menolong banget alatnya dan oke, komersil. Makasih, Bunda Maya. Aku juga yes. Oke. Okay. I think you're sexy. Nah, gitu loh, lucu gitu. Ternyata, iya. Ternyata iya grogi. Mas Anang mau kasih apa enggak? Aku udah kuat. Mio, tadi pas bagian ngangkat lo enggak ada. Udah kelar lo, Mas. Lu malah tancap. Oke. Aku belum salaman, bentar. Oh, salaman aja ya, gak sepelukan ya. Makasih, Kak. Ya Allah, iya nih. Makasih, ya. Tabita, santai ya. Sukses. Oh, bahaya. Makasih ya, Kak. Kita juga gak bisa tanya. Saya minta dicariin, Om Ari. Om Ari. Halo. Iya, Daniel lagi peluk-pelukan. Hei, apaan sih? Ya, besok ketemu di gereja aja ya. Ini kerja. Oke, sayang. Gue yang kok sayang, jadi apa gitu dan lu kok sayang saya. Yes! Woo! Lo. Ini ngapa ikutan keluar juga? Yes! Lo, yang ini kenapa ikutan keluar juga? Siapa yang ngunci di dalam kalau misalnya kalian di sini? Oke, so Tabita, gimana perasaannya? Aneh banget, aku gak ngerti. Ini kayak bikin seneng banget loh, ya sih. Iya, benar. Tapi kayak mimpi peluk, banget peluk ya. Lagi, peluk, 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 peluk. Oh iya, oh, kita aja deh gue peluknya. Peluk lagi. Janganlah, gak enak kalau bisa digituin ya. Harus natural. Udah, ini kalian, kalau misalnya kalian di sini yang ngejuri siapa? Tadi pas gue butuh malah tasa. Dipanggil nih malah pedangkan, gimana bisa. Laki-laki macam apa? Laki-laki tacapin. Ini Pak Sianti. Gila. Hai Sianti. Mirip. Kak. Mirip, Nang. Halo. Ini ada kayak Tasya Kamila gak sih buka ya? Iya, dikit. Perkenalkan, nama saya Nadira Septamara. Biasa dipanggil Nadira. Dari Malang, usianya 17 tahun. Wih, Malang lagi. Wah, oh, lebih muda dari anakku Aurel ya. Anakku udah 22 tahun. Tue panjanekon. Tapi kan masih muda, mesin muda sih. Wow. Kamu ngefans sama siapa juri ini? Bunda Maya. Terima kasih. Tumben dengan karena menurut aku cantik, independent woman. Oh. Kata siapa?
Mau ke kamar mandi aja minta anterin aku. Itu dulu, zaman TK. Kamu selain nyanyi jadi apa? Model, jadi apa gitu? Kalau model waktu kecil sih Kak, kalau sekarang lebih kayak foto mungkin, model foto gitu. Instagrammu apa Instagrammu? Yeah. Follow ya. Iya apa yang boleh, Instagramnya apa? Ntar aku potret deh. Beneran lo ya. Coba potret dia sih mau gak? Aku aja kamu gak usah. Apa Instagramnya? At Nadira B. Nadira Billy. Nadira B pake B-Y. Nadira B. B-Y. B-Y. Berapa followernya? Masih dikit. Ya berapa? Nanyakan Kak Ari. Ya berapa, berapa? Kak, tumben di bagel kamu, Kak. Sudah mulai tersambung. Sudah mulai agak-agak. Kerang alam, Cu. Kerang alam. Surat sudah berapa dibaca. Followernya? Senyumnya bahagia. 5.000 sih. 5.000 anak. Ya banyak itu. Ya alhamdulillah. Iya banyak. Oke. Mau nyanyi apa? Mama Knows Best. Silakan. Well, there is something going down, like the storm in the sky. Ooh. And I'm gonna be played by your behavior. How can I trust someone who's lying to me? So, but go. No, I said, but and leave. I said, take yourselves and go, 'cause you're not for me, no. My mama's basement, time's getting hard, and papa always has a joke, yeah, to make me laugh. So mama knows basement, I feel down, to bring me your bed, always keep my feet on solid ground. Cukup, cukup. Oke. Okay. Ada lagu yang lain ya? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Pasti enak ini. Amin. Ada lagu Indonesia yang kamu suka? Panah Asmara. Boleh, silakan. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam, tersenyum kepadaku, kakak kau buat aku bingung, kau buat aku gelisah, ingin rasanya kau jadi milikku. Yeah. Enggak, tadi ada setelannya di belakang kamu, coba lagi nih dulu. Gimana? Enggak, kali ada kakak-kakak. Oh, enggak ada. Setelannya. Setelannya. Setel. Ada apanya gitu? Kenop ada setelan atau baju, setelan. Ilmunya apa, Shoy? Jadi bingung, Shoy. Puteran. Ada kenopnya ada atau okay. Apa? Ada kenop, tombolnya, tombolnya. Kenop habis juga setelan, tua, puteran. Tombol, udah bener tombol itu bunda tadi. Ya udah, foto lah. Aja bagus ya, banget foto ini ya. Ya. Oke, okay. Mas Tri langsung pasti yes lah. Pasti? Pasti. Tes, tes. Tes, tes. Mbak Maya aku, pasti yes. Pasti apa? Gimana kalau aku, gimana? Oh, iya. Mas Judika. Gini loh, Nadira. Aku ya. Sekarang Mbak Bunga. Aku yes. Yes, aku udah pasti yes. Kamu berangkat. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Kamu berangkat ke sini lagi ya. Ketemu lagi kita. Ya, congrats, congrats. Makasih, Kak. Makasih, Bunda. Makasih ya. Dia nih kayak ada kayak city di city-nya ya, vokalnya ya. Enggak. Makasih, Kak. Tebel, suaranya tebel. Dadah semuanya. Di Malang itu rawon yang di itu enak banget. Pasti mau titip makanan ya. Ini loh. Gantar minggu depan aku ke Malang, kasih alamat aja ntar aku. Beneran ya? Oke. Bawa aja deh. Foto aku potret kamu deh. Dadah semuanya. Bye. I'm not just a pretty girl. Ini jurinya bapak-bapak genit semua. Om. Enggak lah, gue enggak genit lah. Langsung. Enggak, bener. Gue enggak genit. Udah enggak kerasa, udah karakter. Om iya. Misalnya ngerayunya aja jayus. Nadira berhasil mencuri perhatian para juri dengan penampilannya dan lolos ke tahap selanjutnya. Oke, okay, selamat datang. Halo. Perkenalkan, nama saya Novia Bahmit, bisa dipanggil Novi. Usia Novi 17 tahun dan asli Bolaang Mongondo, Manado, tapi sekarang tinggal di Bekasi. Aku pernah manggung tuh dulu di Bolmong, Bolaang Mongondo. Oh, iya. 4 jaman ya dari Manado ya. Iya. Menyanyi lagu apa, Bah? Kok Mbak sama... Apa sih? Novia. Novi. Novi, mau nyanyi lagu apa, Novi? Spirit by Beyoncé.
Wis. Weh, kamu yakin? Ya, oke. Okay. Mudah-mudahan berhasil kali ini ya. Mudah-mudahan kamu punya keberuntungan hari ini. Yeah, yeah, in the water's crashing. Trying to keep your head up high. While you're trembling, that's when the magic happens. And the stars scatter by your side. Saying, rise up to the light in the sky. Watch the light lift your heart up. Burn your flame through the night. Whoa, spirit. Once the heavens opened, yeah, yeah, spirit, can you hear it calling? Yeah. Menurut aku, kamu apa tau nggak? Kamu tuh tidak membosankan. Tekniknya bagus. Kamu enak. Gitu maksudnya, kamu sabar, kamu santai, kamu membuat aku yang walaupun tadi awalnya kayak gitu, lama-lama kok enak ya nonton kamu nyanyi. Soalnya kita gak bisa nyanyi kayak gitu. Iya, tapi kan ada yang kayak kita deg-degan, tadi aku tuh gak deg-degan kamu bisa apa enggak gitu. Iya. Kamu adalah salah satu peserta audisi yang masuk ke sini dan aku merasa kamu bisa menikmati kamu sendiri nyanyi gitu. Sekali lagi aku bilang kayak ginian, banyak. Ini belum tentu bisa menyanyikan lagu yang simpel menjadi enak. Nggak natural kamu. Aku ngerasa kamu memang kayak pertunjukan teknik vokal gitu loh. Kalau teknik aja bagus, kalau nggak bisa nyampein juga akan nggak ada artinya sih menurutku. Baik. Mungkin masukan buat kamu. Yang paling pertama kalau kamu nyanyi, kamu harus telaah benar lirik lagunya. Okay. Jadi kamu pelajari lagu tujuannya kemana, kamu mau sampaikannya dengan cara apa. Itu akan membuat teknik bernyanyimu ini nanti lebih hidup. Oke. Put. Dari Mas Anang? Aku belum. Mbak Yanti? Dengan teknik kamu seperti ini, aku kasih kamu. Terima kasih. Mbak Citra? Aku biasanya bukan orang yang tertarik sama penyanyi yang terlalu berteknik. Hmm. Tapi I think kalau kata Mas Ari nih, you got the look. Look kamu tuh penyanyi menurut aku. Jadi tinggal kamu bisa mengkontrol emosi kamu dan tahu bagaimana memainkan keahlian kamu itu tadi gitu. Jadi ya, aku yes. Terima kasih. Karena aku aliran bernyanyi dengan perasaan dan kamu PR-nya masih besar sekali di masalah merasakan menyampaikan perasaan di sebuah lagu. Aku no. Mas Judi ya. Punya harapan sama kamu, jadi mudah-mudahan bisa. Aku kasih yes. Terima kasih. Oke, 3 yes, 1 no. Dan kamu berhak mendapat 1 tes tiket ini ya. Terima kasih banyak. PR-nya banyak tuh. Terima kasih. Ngenakin lagu susah. Rasain, jangan berbeda. Kan beda kan? Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Yo, yo. Yep, Novia, you got the girl power. Halo Kak. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Silver ticket ya? Iya. Dari siapa? Dari Kak Bams. Audisinya? Aku Makassar. Makassar. Oke. Silakan di. Di apa? Perkenalkan dirinya. Oke, perkenalkan nama saya Ainun Irsani Musdalifah. Umur saya 19 tahun, saya asalnya dari Palopo, ikut audisi di Makassar. Oh, Palopo? Iya, motivasinya ingin membuktikan kalau aku juga punya bakat dan menunjukkan ke orang-orang. Oke, mau bawa lagu apa hari ini? Summertime. Summertime, siap? Iya. Tangannya begitu mau nyanyi atau? Enggak. Oke, siap ya, silakan. Summertime. Fresh air jumping and the
manis. Hi, your dad is rich and your mom is good looking. So hot, little baby, don't you cry. Orang Palopo ini ya. One of this morning, there's nothing can harm you. With mama and daddy, stay in there. Bye. Gila. Ambil intervalnya tuh gini. Loh, udah selesai? Belum puas? Gak boleh gak? Aku heran ada orang Palopo bisa nyanyi kayak gini, ya, bingung. Ya, mau Indonesia makanya apa? Makanya kepingin lu nyanyi Indonesia. Kamu dari lahir sampai detik ini tinggal di Palopo saja? Enggak, aku di Makassar lagi kuliah. Di Makassar? Iya. Ini belum pernah ikutan kayak gini ya? Belum pernah. Ini baru pertama. Nyanyi di kafe makanya gitu nyanyi bahasa pernah. Indonesia tuh. Iya, iya, iya. Lagu apa, lagu apa? Yo. Kamu nyanyi bahasa Indonesia? Lagu apa? Ngamu nih. Tes loh kan gue. Kayak orang menopause. Cuk, kok ngamuan sih, Sukunsu? Mau lagu apa aja? Oke. Agnes Mo. Yang? Tak ada logika. Yang slow boleh gak? Mau slow boleh gak? Ini versi slow. Oke. Okay. Bukannya aku tak tahu kau sudah ada yang punya. Saat kau bisikan cinta, ku tahu engkau berdusta. Oh, yeah. Namun ku tak mau mengerti selama ku masih bersamamu. Karena ku suka, ku butuh cinta yang pernah hilang darimu. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Oh, oh. Ilusi sebuah hasrat dalam hati. Hanya ingin dapat memiliki dirimu hanya untuk sesaat. Oh, hai, oh, 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 hai, cukup. Kamu ini nggak mungkin hanya buah dari iseng-iseng. Kamu ini Spartan latihannya tiap hari ya, selama bertahun-tahun ya. Setiap hari berapa jam kamu nyanyi sendiri, kayak di rumah gitu? Jadi aku lihat referensi-referensi. Oh, jadi kamu latihan sendiri? Iya. Gak pakai vocal coach? Ada. Ada guru juga? Gurunya siapa yang penasaran? Oh, di sana ya? Hah? Gurunya dari Palopo sih. Siapa? Boleh sebut namanya, jago itu berarti. Jerry, Kak Jerry. Dia orangnya nyanyinya kayak kamu gini juga? Bisa melintir-melintir gini juga? Iya, bisa. Dia rock, ya, tapi rock bisa juga. R&B di gitu. Di kota Palopo itu juga? Ada yang kayak gitu ya? Nanti ya, Jerry kita panggil. Tapi dia udah tua. Umur berapa? Umurnya udah 40-an lebih. Kita tua dong berarti. Wah. Tapi kan umur 40 gitu. Kita udah tua. Kalau kamu 40. Eh ntar. Kalau kamu ngomong 40 tua lah aku piye. Masalah ini tuh yang gak 40 cuma aku loh di sini, yang lain udah 40-an. Iya. Jadi promosi. Aku belum loh. Kamu udah dong 40 lebih dong. Barusan. Halo Kak Jerry. Kak Jerry hebat sekali punya murid seperti ini. Tapi murid dulu vokalmu ya? Udah begini apa memang? Enggak. Dulu kenapa aku mau ini belajar nyanyi yang giat? Karena aku pernah dibilangin gini, kamu gak usah nyanyi, suara kamu jelek, gak pernah ikut lomba. Gitu. Ya udah aku nangis, terus belajar, terus akhirnya ikut lomba pertama, coba-coba. Terus dikasih beasiswa sama Kak Jerry. Katanya kamu punya kemampuan, walaupun gak juara waktu itu. Oh, jadi dia ngelatih gratis Jerry. Ya? Iya. Tahu juga. Wah, hebat Kak Jerry. Hebat Kak Jerry, gue ada Kak Jerry ini. Kalau diundang tuh nanti. Kak Jer. Kak Jer punya murid hebat ini, kayak gini hebat loh. Iya, bagus. Mm-hmm. Bagus loh. Nah, oh, berarti okay. Itu Kak Jerry, Kak Tomnya di mana? Gak lucu, Sokonso. Memang.
Ya Ainun, banyak juga yang improv-improv macam-macam kayak kamu banyak. Tapi kamu tuh bulat, mateng, ya, enak didengarnya. Dan enak. Asli. Enak banget gitu. Makasih, itu yang dinamakan memukau ya Bunda ya. Natural. Ini memukau ya. Naturally. Naturally. Ya itu. Naturally. Dan dia bisa mengaransemen lagunya Agnes dengan versi yang lain. Itu gak ya, gampang loh itu. Gampang itu. Belum tentu semua penyanyi bisa bikin sebuah nada lagi yang baru. Gak bisa, gak bisa. Iya, relasi belum tentu bisa ya. Pasti, pasti gak bisa. Eki, cepet terus ngomong. Oke, bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Yeay! Makasih. Kamu dapat golden ticket. Selamat ya. Kamu kayaknya orangnya memang suka latihan-latihan terus ya. Makasih, Kak. Sampai kita gak pengen. Kak Jerry mantap, Kak Jerry. Hebat. Salam buat Kak Jerry ya. Nanti kalau kesini aku mau latihan sama Kak Jerry. Diundang itu Kak Jerry-nya. Karena punya teman di Palopo, aku tau Palopo. Boleh, foto boleh. Kalau masuk spektakuler, bawa Kak Jerry ya. Siap. Jangan malu, Komi. Ke dong. Mantap. Oke. Ya. Makasih, Kak. Makasih. Ya. Ainun. Pinter kamu, Nun. Bener, gak nyangka kurang palupu kayak kamu. Kualitas vokal Ainun dengan mudah mendapatkan yes dari kelima juri.